Oke, guys. Di video kita kali ini, kita akan sedikit review. Nah, review kita kali ini adalah helm ya. Dan ini helm apa ya? Dan ini adalah helm. Nah, ini dia helm Tryon, guys. Nah, helm Tryon ini merek AHRS ya, Cargos. Nah, ini jadi buat teman-teman yang mungkin ingin ya, pengen helm trail tapi murah, tapi dengan kualitas yang gak murahan ya. Nah, ini bisa jadi solusi, bisa jadi alternatif lain ya. Dan kebanyakan memang untuk helm trail itu biasanya emang mahal-mahal ya, itu kisaran 500 ke atas, itu kebanyakan harga di harga segitu ya. Jadi 500 ke atas, kisaran 700, bahkan sampai yang berjuta-juta juga ada. Nah, kalau yang helm ini helm trail murah tapi dengan kualitas yang lumayan lah. Nah, ini ditebus kisaran di harga 300 ribuan ya, 300 ribuan. Ada yang jual sekitar 270-an itu juga ada. Nah, ini helmnya seperti ini. Nah, untuk busanya ini tebel. Oke, mantap ya. Nah, ini seperti ini untuk bagian talinya. Nah, ini bisa diatur ya, diatur kekencangannya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk size-nya. Ini size apa ya? Kelihatan nggak ya? Nah, ini di sini size L, untuk ukuran L ya. Dan kemungkinan mungkin ada ukuran M atau XL. Ya, kemungkinan ya, itu juga kurang paham. Tapi ini mungkin all size juga. Nah, ini enteng guys, nggak berat gitu ya. Nah, ini udah standar SNI. Nah, ini udah SNI. Nah, ini untuk motif-motifnya juga, kalau yang saya lihat di toko online itu banyak juga ya, dengan merek yang sama motifnya juga banyak. Dan kalau menurut saya sih bagus-bagus gitu ya. Jadi seperti ini untuk helm trail murah dan kualitas yang mantap. Pakai yang namanya helm. Oke, sekarang kita akan coba dipasang. Kita pakai. Ayo dipakai mas. Ya, nah begini penampakan setelah dipakai. Auto nggak kelihatan gantengnya guys. Karena ketutup dengan moncongnya yang terlalu panjang. Ya, memang seperti itu helm trail ya. Seperti ini. Kenceng lah. Iya. Coba madep sana mas. Nah. Iya, mantap. Aduh, sip. Nah, jadi begini ya, pas banget nih. Padahal kepalanya kecil, tapi size-nya L gitu ya. Tapi muat gitu. Jadi ya mungkin all size juga ya. Sip, mantap. Yo, oke. Oke guys. Jadi demikian untuk video kita kali ini. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan atau referensi buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan terima kasih.